Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Para tenteretan utamaipun para habaib, para kiai, kaula amun jeki, kaula cintai, kita hadirah kumpul, hadir makin acara nyatos atuaki gue nggak tua nih. Kita walaupun alam lain, walaupun alam lain, tapi hubungan pakun. Makanya ya ceri sampai nengi dalam Al-Quran ya ceri atwa aki pung nyampung, termasuk Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu Rabbana inna karo. Ya ceri atwa aki, ya ceri aja ga ate boleh daka orang-orang si mu'minin si ampun mendahului kita. Nah boleh kik banget wah kita boleh kena oleh pan berpan kali. Itu aki banget wah termasuk pada boleh Robi Fili Wali Wali Daya. Warham huma kama robaya ni sawiro. Baik sih pada itu nyawa tak bersih ampun. Karena cetakar teti kebanggaan kota berteti kepungaan, teti kecemper dan deka beliau-beliau maca Quran atua aki maca tahlil saja. Saya sebut Allah tidak berdekulhu Allah pakai saya sebut. Karena Allah segala-galanya harapan untuk kita saja, baik kita bertibi zahir batin kita setiap baik saya berdening tunya atau bersempat. Jadi hubungan pakun aja ke hubungan, tapi hubungan paneka hubungan cepakuna berenang naunganna Allah Subhanahu Wa Taala, naunganna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebungaan, jadi kebanggaan. Ya ceri kita atua aki, atua aki, bahkan pada hadiah atau bersedekah-sedekah saya niataki Kang Kui saya ampun bubar kada, saya ampun berangkat kada. Teti kebungaan, teti kebanggaan. Awang kana nang iman kaman nang iti sedisa nang daerah-daerah ni kalau teti kasih audit juga teti kebungaan. Enggak ke bunga tuana, bunga tuana bunga, teti kebungaan, teti kebahagiaan dek ke bunga tuan, benda teti kebahagiaan dek kasih benda itunya nih. Malah termasuk anu, termasuk mureng tuan, masuk ke bagian dari terosana birul walidah ini, kelanjutan nih, kelanjutan. Karena setajana ya teti terima kasih, termasuk teti terima kasih na abah dek Allah, karena beliau-beliau ni kan orang sendi jasa dek abah, orang tua ni jasa, para rukuru-rukuru ni orang sendi jasa dek abah. Makanya pak kon asyok koram buat dek kasengko asyok koram buat dek kareng tua dua nah, kan. Jalan nanti kan abah beda, ya paling buat orang tua ni kan abah terdidik karena nantinan na didikan na bunga tua saya sambung dak Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ya cari terima kasih na abah teti syukur dak Allah. Mangka namun lam yuskurinnas lam yuskurillah. Mun tak tahu berterima kasih
Dek orang-orang sendi jasa berarti tak tahu kajelena syukur dek ka Allah. Jadi terima kasih dek ka orang-orang sendi pernah nolong abe, saya pernah di jasa dek ka abe. Tak boleh para rukur-rukur, para bereng tua. Tak tahu berterima kasih, tak tahu menghormati, tak tahu memuliakan. Ini nyamannya tak tahu kajelena syukur dek ka Allah. Jadi menghormati, bagus, atuak ini jadi syukur dek ka Allah. Sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pakona selawat ini setujuan dan seti syukur dak Allah. Karena Kanjeng Nabi orang yang paling di jasa besar seekerem ben Allah dak katunya kangku kita setujuan. Ka benapa pembacaan-pembacaan nika ibu cah misalnya macam ini kira magi deka epak atau bambu ini ke si kakngkui abek tak luang betul, malah tambah misalnya ibu maca kencerna sepuluh maca sekalian kencerna sepuluh ini tak ibu kimbuk kencerna ini ke benih si abek benih pas elang tambah sepuluh benar ini tak kakngkui pak boleh tambah boleh sepuluh lagi benih pas si abek ini kak elang. Karena Allah tidak beri kalaben kalampeunna kalaben kekayaanna kalaben kasukinna kalaben kalampeunna. Jadi neta ki kang kui huru bae. Ini pasti Pak Polo pasanan. Beni abe pasti sapolo pasti ibagi, ibagi punten kan. Ini kekayaan Allah, kalampeunna Allah, kasukinna Allah. Mangkana ya ceuri ban baru kuru senga niatan apa bunyak. Jadi nika semakin termasuk maca tahlil, maca kulhu. Ini selain lakar keangkui, keangkui al, keangkui beliau almarhumah. Ini kan bengat waku datang deretan milor. Ben sampai ke akhirat kau datang deretan dekik bekal milo celepan. Misalah contoh, ya Allah fulan almarhum nyona tetiuki ahli swarga. Malaikat atau kiki ya kabe. Bak nanti dah dapat kia, dah kanu teti ahli surga kia. Misalnya abah tu kia orang ya Allah fulan si pada nang ibarza, anyon pas nang aki, pas bunga aki misalnya dia kena. Bak nanti tidak bak ibarza, menteri pas bunga aki abah Allah pas nang. Ini malaikat ni kan. Jadi muntur kap terop bunga ada bak kah, dah kah ibarza dah bak akhirat. Yang kita kia orang supaya bunga ontong dah bak akhirat. Maka beli sena, bak nama ter, bak nama kat pantong aki abah Allah. Pas malaikat lesan nama malaikat si atuwa kiabe ni kan. Jadi muntero atuwa lebet lesan nama malaikat nak kini. Atuwa ki maka malaikat bukan ya ki. Muka-muka muka-muka terima tapi ni kita terima lipat. Jadi ni kesalahan nareng bareng engak bersama-sama dengan Allah maca kulhu. Maca la ilaha illallah wa arang-sarang ni kan lain boleh ni kan. Tapi perkumpulan ngak ni kan sangat banyak barakah, sangat banyak manfaat. Ki pada saling ingat-ingat boleh. Pon Jokop ni kemuka apa sih aturaki ni manfaat. Manfaat sekaligus pon rumah termasuk sekaligus bila tuan rumah kasoon dia kan deretan mun budi sekaligus kasoon sang langkong. Abah ibu para kiai, ustaz, tokoh-tokoh, kasoon hadir, kasoon kebersamaan, kerabuna, sekelangkong, kekurangan, sepora-sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.